Naiknya sejumlah kebutuhan pokok atau sembako jelang bulan Ramadan atau bulan puasa mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Balikpapan Kalimantan Timur. Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan KPPU Balikpapan bersama Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Polres Balikpapan, serta Bank Indonesia Cabang Balikpapan di Pasar Tradisional Kelandasan Jalan Jenderal Sudirman. Dipimpin Ketua KPPU Balikpapan Ahmad Muhari, sidak menyisiri sejumlah pedagang yang menjual aneka kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, bawang merah dan putih, ayam potong hingga daging sapi. Dalam sidak ini, KPPU Balikpapan bersama rombongan menemukan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga cukup drastis. Di antaranya ayam potong, bawang putih, serta telur ayam. Bawang putih misalnya, biasa dijual dengan harga Rp40.000, kini naik menjadi Rp52.000 per kilogramnya. Harga telur ayam juga ikut naik. Dari harga Rp1.200 per butir, kini naik menjadi Rp1.300 per butirnya. Begitu pula dengan harga ayam potong, yang biasa dijual Rp30 hingga Rp40.000, kini naik menjadi Rp50.000 per ekornya. Ketua KPPU Balikpapan, Ahmad Muhari, mengatakan, dari hasil sidak di pasar kelandasan, pihaknya menemukan sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga cukup drastis jelang bulan Ramadan ini. Kenaikan ini tentunya sangat memberatkan masyarakat, terlebih saat jelang bulan Ramadan, di mana kebutuhan pokok sangat diperlukan masyarakat. Menurut Ahmad Muhari, naiknya harga bawang putih dianggap wajar, karena diimpor dari luar negeri, yakni Cina. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, M. Sofan, mengatakan, pemerintah kota atau Pemkot Balikpapan akan melakukan pendekatan kepada para distributor agar keberadaan kebutuhan pokok di Balikpapan dapat terkendali. Ada memang kenaikan beberapa jenis komoditas. Yang pertama bawang putih dari yang biasanya Rp40.000 jadi Rp52 sampai Rp55.000 per kilo. Memang dari informasi yang kita dapat dari sisi produsennya di luar, karena kita memang bawang putih kita impor dari negeri Cina dan India. Dari Cina sendiri sudah ada permasalahan sehingga sampai di kita dampaknya menjadi harga turun naik. Terus yang kedua untuk daging ayam. Sudah seminggu ini lebih harga naik cukup tajam. Dari biasanya teman 15 sampai 18 ribu, sekarang sampai 23 ribu. Sehingga harga konsumen sampai dengan paling murah 40 ribu dan paling mahal. Nah, ini yang perlu kita lihat. Ada apa? Kenapa kok bisa sampai naik tinggi? Tim Liputan TV Beruang melaporkan.